dan sebanyak 700 juta diperuntukkan. Pada hemat saya, kenapa kita perlu bekukan kenaikan tunai bandar? Sebab apa, ini adalah tindakan ke belakang. Kita mahu dalam bandar tidak ada kesesakan, dan apabila MRT, LRT sudah ditingkatkan, sepatutnya penduduk dalam bandar menggunakan pengangkutan awam. Tetapi ini tidak akan ke belakang. Itu sebab saya minta pandangan Yang Berhormat. Kenapa tidak bekukan tol di lebuh raya utama, lebuh raya utara selatan yang sepatutnya lebih diperlukan oleh penduduk untuk commute daripada negeri ke negeri? Dan saya minta satu lagi jaminan, adakah selama 5 tahun ini lebuh raya utara selatan tidak akan ada kenaikan tol sepanjang Pakatan Harapan Pemerintah? Sebab pengalaman mungkin kita kot. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana saya telah terangkan, jelaskan, keputusan belum lagi di finalize ya. Dan ini akan diambil kira dalam negotiation kita dalam 6 bulan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Kota Baru. Kota Baru ada, ya. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sebelum saya kemukakan soalan, saya mohon Dewan ini mengalu-alukan kunjungan ahli-ahli gerakan Sri Kandi Malaysia ke Dewan Rakyat pada pagi ini. Dewan Rakyat mengalu-alukan rombongan Sri Kandi Malaysia. Soalan Kota Baru nombor 6, Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dari Kota Baru. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, bagi tempoh sehingga 23 hari bulan Oktober 2018, bilangan orang yang berdaftar di bawah SST adalah sebanyak 92,682 perniagaan. Daripada bilangan tersebut, 57,298 adalah berdaftar di bawah cukai perkhidmatan, manakala 35,384 adalah berdaftar di bawah cukai jualan. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, mana-mana pegawai, mana-mana peniaga yang telah menepati syarat untuk berdaftar perlu berdaftar di bawah cukai jalan berdasarkan Seksyen 12 Akta Cukai Jualan 2018 dan cukai perkhidmatan berdasarkan Seksyen 12 Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Peniaga yang gagal berdaftar di bawah SST melakukan kesalahan dan boleh didenda tidak melebihi RM30,000 atau pemiliknya boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi peniaga yang mengelak dari membayar cukai pula, dikenakan kompaun sebanyak tidak melebihi 50% daripada amount denda maksimum yang orang itu boleh dikenakan jika disabitkan kesalahan. Ketetapan ini adalah berdasarkan Seksyen 95 Akta Cukai Jualan 2018 dan Seksyen 80 Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Kota Baru. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Menteri di atas jawapan yang berfakta sekejap tadi. Namun saya ada satu siri soalan. Pertamanya yang melibatkan pra SST, iaitu di dalam rejim GST, di mana setelah Akta GST 2014 dimangsuhkan oleh kerajaan hari ini, Yang Berhormat sendiri sebagai Menteri Keuangan telah beberapa kali membangkitkan soal tunggakan bayaran balik GST ataupun GST refund yang dikatakan berjumlah 19.4 bilion yang mana Yang Berhormat sebut sebagai dirompak. Saya ingin tahu berapakah pula tunggakan cukai GST yang belum dibayar kepada kerajaan oleh syarikat-syarikat yang sebelum ini berdaftar dengan rejim GST melalui Jabatan Kustom Diraja Malaysia. Dan untuk soalan pasca SST pula, setelah Akta Cukai Jualan 2018 dan juga Akta Cukai Perkhidmatan 2018 diluluskan oleh Parlimen Yang Mulia ini, saya ingin tahu berapakah bilangan syarikat yang telah diluluskan atau dibenarkan pengecualian exemption daripada berdaftar di bawah kedua-dua akta ini, dan apakah pula pendirian kerajaan dan juga apakah perancangan pihak Kementerian Yang Berhormat dalam menangani isu penyata keuangan dan perakaunan syarikat yang berbeza yang telah dihantar antaranya kepada SSM Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan juga dihantar kepada Jabatan Kustom Diraja Malaysia
di samping kepada lembaga hasil dalam negeri yang sudah tentu mengakibatkan kehilangan cukai yang sepatutnya dipungut oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Dato' betul. Saya rasa soalan yang asal adalah berkaitan dengan SST. Tiba muncul pula GST. Tapi saya akan cuba jawab. Sungguh pun ia terpesong sedikit daripada soalan asal. Yang ditanyakan tentang GST yang tak ada kaitan dengan soalan asal ini, seperti yang saya sebut atau umumkan dalam Dewan Yang Mulia ini, di mana 19.4 bilion ringgit masih belum dibayar. Dan daripada jumlah ini, hanya ada 148 juta ringgit dalam tabung bayar balik GST, iaitu satu tabung amanah. So itulah sebabnya pihak kerajaan kekurang wang tersebut yang seharusnya dibayar balik lebih 2 tahun lepas, tetapi telah berlonggok dan menjadi satu bayaran balik terkumpul yang begitu besar sekali. Ya Umat, itu, sekejap ya Umat, ya Umat. Itu yang tak dibayar, dikatakan tak dibayar kepada syarikat, refund. Ini soalan saya, yang tidak dibayar oleh syarikat kepada kerajaan di bawah rejim GST. Itu soalannya. Ya, itu yang saya sebut tadi. Yang soalan asal ini ialah SST, bukan GST. So itulah mana ada kaitan. Ya, untuk mengikut rekod, mengikut rekod yang berhormat. Ada ke tidak? Tapi yang soalan asal ini SST. Saya buat persiapan berkaitan dengan SST. Jawab, jawab bertulis. Jawab bertulis. Jawab, jawab lain pula. Ya. Jawab tak lain adil pula untuk menteri sebab tapi saya masih cuba untuk jawab yang soalan yang sungguh pun terpesong, saya masih berusaha untuk jawab. So yang berhormat kena faham sikit. So di sinilah sebabnya bila kita sebut tentang itu jumlah wang yang tidak dibayar oleh pihak kerajaan, itulah jumlahnya. Bila yang berhormat tanya tentang jumlah cukai yang sepatutnya dibayar oleh syarikat tapi tak dibayar, tindakan yang ambil, tapi ini di bawah rejim lain, itu di bawah GST. Ya. Yeah. Saya ingin tahu jumlahnya berapa kalau itulah, ada rekod daripada pihak. Itu yang saya sebut tadi. Kerana yang soalan asal ini ialah berkaitan dengan SST. Ya, so, bukanlah GST. Kalau so, sekiranya nak maklumat ini, saya akan cuba maklumat kemudian. So, macam mana saya boleh jawab sekarang bila itu bukan berkaitan dengan GST? Saya tidak adil bagi menteri untuk menjawab. Jawapan bertulis lah menteri. Saya itu tidak ada masalah. Dan satu lagi, bila sebut tentang jumlah wang, saya rasa itu pihak pembangkang ini memang cerewet betul lah. Tak faham. Tak faham. Tanya satu pula, macam mana nak jawab bila tanya yang lain? Dan macam tak biasa jadi pembangkang aja. Bila kita sebut tentang itu itu refund GST, itu satu perkara yang amat penting. Saya rasa ada rakan yang berhormat pun tunggu, tak sabar-sabar tunggu pembayaran balik GST. Kerana mengikut beliau, dia syarikat dia pun telah diutang jutaan ringgit. So itu kita akan berusaha bayar balik, termasuk parti pembangkang yang tak sokong sama kerajaan ini, tak apa, kita tetap akan bayar balik juga. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Hormat Menteri. Terpelau, terpelau. Berangkat. Ipoh Timur. Ya, soalan tambahan di sebelah kanan. Hulu Langat, silakan. Terima kasih. Yang Berhormat Ketua, Yang Berhormat Menteri, saya ingin tahu berapakah syarikat-syarikat yang telah dikenakan tindakan kerana tidak mendaftar SSST ini, dan kalau boleh apakah alasan-alasan syarikat tersebut tidak membayar, kerana Dewan ini perlu mengetahui apa yang dirasakan oleh syarikat-syarikat apabila mereka tidak membayar cukai tersebut, tidak mendaftar dan ini. Terima kasih. Terima kasih. Soalan yang berhormat ini memang tepat pada soalan asal. Memang yang berhormat ada ikut peraturan mesyuarat. Ini soalan bocor ni. Tegaskan ini bahawa perbezaan antara PAS dan amanah. Itulah yang berhormat yang ada buat homework lah.
perbezaan. Yeah. So yang yang pasti ini ialah bahawa bila kita sebut tentang syarikat-syarikat yang masih tidak berdaftar, pihak Jabatan Kustom Diraja mengambil pendekatan yang lebih mesra, lebih prihatin dan lebih lembut. Kerana kita tidak mahu mengambil tindakan hukuman dulu. Kita nak buat pendidikan. Kerana ini adalah satu sistem percukaian yang baru dikenakan pada satu hari bulan September. Oleh sebab itu, buat masa ini kita masih mengambil tindakan untuk menasihati semua syarikat-syarikat untuk dengan segera, dengan seberapa segera yang mungkin untuk daftarkan diri. Sekiranya mereka gagal berbuat demikian, pihak Jabatan Kustom Diraja tidak bercadang untuk mengambil tindakan dulu. Tetapi kita akan bagi satu tempoh masa. Sekiranya masih berdegil tidak mahu mendaftarkan diri, maka tindakan akan diambil seperti yang saya nyatakan tadi. Dan untuk makluman yang berhormat, pihak Jabatan Kustom Diraja, kita tak kecualikan mana-mana syarikat daripada pembayaran SST, kecuali ada sebab-sebab yang istimewa sekali. Nah, sehingga sekarang tidak ada pengecualian diberikan. Kalau ada pengecualian ialah terhadap industri atau sektor perniagaan. Ini saya rasa merangkumi perniagaan tersebut supaya kita bagi, boleh bagi insentif untuk mewujudkan daya saing ataupun level playing field, dan pada masa yang sama boleh menggalakkan lebih banyak pengeksportan. Sekian, terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Ranau, silakan. Tuan Sri, soalan saya nombor 7. Yang Berhormat Menteri Kerja Raya. Terima kasih Yang Berhormat Ranau yang mengemukakan satu soalan kepada Menteri Kerja Raya, minta menyatakan jalan raya persekutuan menghubungi Tamparuli menuju Pekan Ranau menghadapi kesesakan yang semakin meruncing. Apakah perancangan pihak kementerian dalam menangani masalah ini? Datuk Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, jalan raya persekutuan menghubungkan Tamparuli menuju Pekan Ranau yang dimaksudkan ialah laluan R22. Berdasarkan semakan stesen bancian dan isi padu trafik lalu lintas terkini, mendapati bahawa tahap perkhidmatan jalan dengan izin level of service LOS berada pada tahap LOSA. Oleh yang demikian, tiada keperluan untuk menaik taraf jalan tersebut pada masa kini, memandangkan aliran trafik pada jalan sedia ada masih lancar serta masih lagi mampu menampung kapasiti jalan sedia ada. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan, Yang Berhormat Ranau. Lepas tu kena bertangan. Bagi laluan Ranau dulu. Sebenarnya Tuan Yang Dipertua, jika sekiranya katakan bahawa jalan Tamparuli ke Ranau sampai ke kawasan pergi Telupit tidak ada masalah, kita akan mendapati bahawa sebenarnya masalah utama ialah bila sampai dekat ke Pekan Ranau. Bila sekiranya di laluan ini ada kenderaan yang sampai ke daerah Ranau lambat kerana terpaksa berhati-hati, ianya selalunya akan menimbulkan kesesakan yang panjang. Sehingga pada suatu masa sampai 6 km, 7 km daripada Pekan Ranau, daripada Kota Kinabalu itu sendiri. Dan jalan ini juga sebenarnya, bila sekiranya lori-lori, 2, 3, 4 lori di depan, sukar sekali kita mau memotong kerana jalan ini agak sempit. Sehinggalah kalau sekiranya kita daripada Pekan Kundasang turun ke Pekan Ranau, jika ada 2, 3 lori, 4 lori, memang sukar sekali kita membuat pemotongan dan membuatkan kendaraan itu sukar berjalan dengan lancar. Ada waktunya jalan ini sebenarnya tidak mau dimasuki oleh pelancong daripada luar negara. Karena bila mereka pergi ke Ranau, contohnya pergi kawasan Kundasang dan Hot Spring,
Mereka terpaksa mengatur perjalanan mereka kerana takut tidak dapat kembali dalam masa yang ditetapkan bagi mereka untuk menaiki pesawat. Sebab itu ada di antara mereka yang telah membatalkan untuk masuk sampai ke daerah Ranau dan ke tempat-tempat pelancongan di daerah Ranau. Jadi sebab itu saya merayulah kepada Menteri Kerja Raya, tolong kalaupun tidak dapat bikin besarkan jalan itu keseluruhannya, pilihlah mungkin 10 atau 15 spot di mana boleh diperluaskan jalan itu supaya ada tempat kawasan untuk boleh memotong kendaraan-kendaraan berat melalui kawasan ini. Apa soalannya yang hormat? Soalan. Saya bagi penjelasan dulu. Panjang sangat penjelasannya, macam berbahas. Sebab itu, sebab kata Menteri tadi mengatakan bahwa tidak ada keperluan. Jadi sebab itu saya harus kemukakan hujah kenapa saya tidak bersetuju dengan hujah tersebut. Sebab kalau saya kemukakan soalan yang sama, jawabannya tetap sama, Tuan Yang Pertua. Tidak boleh berbahas lah, Yang Berhormat. Banyak ya, jadi soalan saya kepada Menteri, ya, ialah bolehkah sekiranya Menteri membuat kajian semula supaya di tempat-tempat tertentu jalan antara Tamparuli dan Ranau ini dibina, dibuka kawasan-kawasan di mana boleh kendaraan memotong, diperbanyakkan yang dapat mereka memotong ini sepanjang jalan ini. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ranau, dengan maklumat yang terkini ya. Saya akan menyiasat dan kita akan menyuruh pegawai kita dan melihat sekali lagi kalau ada keperluannya. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Ya, kita mahu tangan. Silakan. Ya. Terima kasih, Datuk Pertua. Yang Berhormat Menteri, saya setuju dengan sahabat saya daripada Ranau. Sebab laluan ini pun menjadi laluan saya untuk ke Sandakan dan ke kawasan saya. Jadi memang ada keperluan dia. Dalam masa yang sama, rasa saya Yang Berhormat Menteri pun faham. Kesesakan jalan raya ini berada di mana-mana, terutama sekali di bandar raya ataupun kota-kota besar. Jadi apakah Yang Berhormat Kementerian Berhormat mempunyai perancangan secara holistik, iaitu untuk meletakkan program jangka panjang bagi memastikan di bandar-bandar raya ini dikurangkan kesesakan jalan raya, mungkin dengan berbagai-bagai cara. Sekurang-kurangnya rakyat ada harapan untuk ditunggu, walaupun harapan itu mungkin tidak ada kepastian dia. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Kita bertangan. Kita faham mengenai semua keadaan di seluruh negara mengenai keadaan lebuh raya atau fail road di seluruh negara ini. Masalah kita dicabarkan dengan allocation yang begitu ketat. Ya. Sebenarnya saya telah keluarkan kejadian akbar dulu, di mana bajet untuk kementerian kita untuk maintenance penyegaraan jalan raya di seluruh negara ini adalah sepatutnya 2 bilion. Tapi malangnya dari dulunya sampai sekarang ini, kita hanya menerima 600 sampai 800 juta saja setahun untuk penyegaraan jalan persekutuan. Ini tidak mencukupi. Karena itu kita ada backlog kira-kira 30% maintenance setahap ini. Dan kalau tanya saya sebagai menteri, saya nak maintain resurface mengikut rule of the fail road ini, satu kali dalam 7 tahun ya mesti ada resurface satu kali gos ya. Tetapi kena dicabarkan dengan budget ya, kita tetap melaksanakan ini. Karena itu Yang Berhormat, kita paham mengenai perkara ini dan kita akan prioritaskan jalan-jalan yang begitu critical, dan itu caranya setahap ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Segamat. Silakan. Soalan Segamat nombor 9. Ya, silakan. Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Dipertua,
Kilang sawit milik Mestika Seran Berhad tersebut beroperasi dengan lesen yang dikeluarkan oleh pelbagai agensi yang berkaitan, bukan sahaja JAS iaitu Jabatan Alam Sekitar, juga Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, pihak berkuasa tempatan berkaitan dan sebagainya. Kementerian melalui JAS akan sentiasa memantau operasi kilang tersebut dari segi pematuhan kepada syarat-syarat lesen. Pemeriksaan terkini pada 2 Oktober 2018 mendapati kilang kelapa sawit milik Mestika Seran Berhad di Jementah telah menggunakan kolam sedia ada untuk pengitaran semula efluen dari operasi kilang tersebut. Pemeriksaan pada 16 Julai 2018 juga telah mendapati bahawa kedua-dua pelepasan efluen dan particulate matter adalah di bawah had yang ditetapkan dalam syarat-syarat lesen dan Akta 172. Antara tindakan yang telah diambil oleh pihak kilang ialah dari segi kawalan pencemaran efluen, JAS telah mensyaratkan pelepasan parameter keperluan oksigen biokimia yang ketat ke alur air atau sungai berkenaan yang mengalir masuk ke Sungai Muar dengan nilai batas kurang daripada 20 mg per liter untuk memastikan pematuhan kepada nilai batas tersebut. Pihak premis telah memasang sistem kolam rawatan efluen perindustrian ataupun IETS dengan membran bioreactor sebagai rawatan akhir sebelum pelepasan efluen ke alur air sungai. Walaupun begitu, premis ini diminta untuk menjernihkan efluen dengan sistem pengolahan yang lebih maju. Pihak kilang telah pun bersetuju untuk melaksanakannya seperti yang telah dibincangkan semasa perjumpaan pihak kilang bersama Yang Berhormat Segamat, Wakil Ahli Dewan Undangan Negeri Jementah, JAS, Majlis Perbadaran Segamat dan juga Majlis Daerah Tangkak pada 19 Ogos 2018. Dari segi kawalan pencemaran bau, JAS Johor telah mensyaratkan pemasangan biogas plant. Pihak premis telah memberi komitmen untuk menyiapkan pemasangan sebelum akhir tahun 2018. Peratus kemajuan kerja sehingga Oktober 2018 adalah 75%. Sistem tersebut adalah untuk memerangkap gas-gas rumah kaca yang terbebas daripada kolam-kolam IETS dan seterusnya untuk penjanaan kuasa elektrik. Sistem ini juga dapat mengawal masalah pencemaran bau. Dari segi kawalan pencemaran asap hitam, JAS telah mensyaratkan pematuhan nilai batas pelepasan particulate matter 150 mg per normal meter padu dari cerobong sistem alat dandang biomass boiler. Pihak premis telah memasang sistem kawalan pencemaran udara APCS jenis Venturi Scrubber and Swirl untuk mematuhi nilai batas tersebut. Premis juga telah memasang Continuous Emission Monitoring System bagi membolehkan Jabatan Alam Sekitar memantau pelepasan asap hitam secara online dan berterusan. Untuk jangka masa panjang, bagi memastikan sistem IETS dan APCS beroperasi dengan lebih berkesan dan dapat mematuhi lesen, premis tersebut telah diarah untuk melaksanakan pematuhan kendiri ataupun self-compliance, guided self-regulation dengan pemantauan prestasi sistem alat kawalan tersebut oleh orang yang berwibawa, competent person yang ditauliahkan oleh JAS. Di samping itu, Kementerian melalui JAS akan terus berusaha dan memantau operasi kilang tersebut dari segi pematuhan kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan yang berkaitan bagi mematuhi syarat-syarat lesen. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan kedua di sebelah kiri ada. Tidak. Yang betul, saya belum tanya lagi. Oh, maaf saya. Soalan maaf. Tambahan. Saya tahu Yang Berhormat memang sayang dengan Segamat. Ya. Terima kasih, Tuan. Saya melompat ke soalan tambahan ketiga. Soalan kedua. Soalan tambahan saya, tapi sebelum itu fakta untuk Tuan Menteri bahawa kilang ini sebenarnya telah berkali-kali tidak dicadangkan untuk diluluskan, tapi akhirnya diluluskan juga di bawah kerajaan BN untuk sebab-sebab tertentu. Dan masalah yang dihadapi oleh rakyat masih ada, kalau tak saya takkan masukkan dalam soalan ini. Selepas saya mendengar daripada jawapan yang diberikan oleh kementerian, maka pada 18 hari bulan Ogos, mengikut mesyuarat tersebut, maka telah ada satu perjanjian di mana mereka akan adakan bahawa mesyuarat bersetuju 3.1A subsection 1 di mana anaerobic diregister tank
dia mencadangkan bahawa adakan satu sistem daripada sistem tertutup biogas high density kepada sistem anaerobic digester tank pertama sekali kerana ianya akan menurunkan pencemaran bau dan juga sistem biogas lebih baik. Yang keduanya adalah satu sistem activated carbon filter. Maknanya dengan membran saja tidak cukup, maka dia nak adakan satu activated carbon filter dan kilang telah bersetuju bahawa mereka akan melaksanakan pada tahun ini. Dan kilang kami mengumumkan bahawa akan beri maklum balas kepada JAS Negeri Johor selewat awalnya 20 hari bulan September. Maka saya nak tahu adakah mereka bersetuju untuk melaksanakan seperti yang telah dicadangkan dan apakah surat, apakah kandungan dalam surat mereka kepada Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor dan adakah kementerian akan memastikan jika mereka tidak membuat kedua-dua ini lesen sementara waktu itu akan dicadangkan ditarik balik seperti yang dipersetujui dalam mesyuarat pada 18 hari bulan Ogos. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada soalan tambahan Yang Berhormat Segamat tentang dua perkara tentang 3.1 kurungan A kalau tidak silap saya tadi dengar. Ya, saya tidak ada maklumat terperinci tentang kandungan yang ditanyakan oleh pihak Segamat, saya mungkin boleh menjawab secara bertulis. Tetapi saya juga dimaklumkan bahawa sehingga sekarang daripada start Julai 2018 sehingga kini tidak ada aduan yang Jabatan Alam Sekitar terima. Dan sekiranya kalau daripada pihak penduduk ingin membuat sebarang aduan, kita ada e-aduan, boleh masuk ke dalam web e-aduan.doe.gov.my untuk membuat sebarang aduan. Dan di sini kita buka aduan. Boleh. Sebab dalam mesyuarat tersebut juga kita telah bersetuju bahawa mesyuarat bersama penduduk akan dilaksanakan setelah semua cadangan dilaksanakan. Maka kerana itu saya telah bekerjasama dengan semua masyarakat penduduk agar tidak membuat aduan sehingga kita menerima. Maka dalam pada masa sama 3.1 subsection 1D, maka kita ada perjanjian sebab tu belum ada aduan. So I'm managing the situation but dengan izin, but we have come to the stage we have to have a decision. Perlu ada keputusan. Terima kasih. Tentang yang tadi 3.1 ya. Okey, 3.1 saya tidak ada maklumat terperinci yang dipertua untuk saya jawab sekarang. Nanti saya akan bawa ke kementerian untuk saya bertanyakan lebih lanjut dan memberi soalan yang bertulis kepada Yang Berhormat Segamat. Dan saya juga kita juga sebenarnya Jabatan Alam Sekitar sedang menunggu tarikh. Saya dimaklumkan kalau ada sesi town hall ya yang dicadangkan daripada Yang Berhormat Segamat untuk diadakan sekali dengan penduduk ya. YB, dalam ni kita bersetuju mesyuarat bersama penduduk akan dilaksanakan setelah semua cadangan dilaksanakan. Masalahnya cadangan tersebut tidak dilaksanakan oleh kilang tersebut. Okey, maklumat bertulis yang ada dengan saya sekarang ini ya, setakat ini semua kalau ikut parameter yang ada dengan saya, keputusan-keputusan analisis kimia dipatuhi sebenarnya oleh syarikat kelapa sawit milik Mestika Sdn Bhd. Ya, contoh kalau saya boleh bacakan di sini, biochemical oxygen demand had yang ditetapkan dalam Akta 172/100, tetapi keputusan ujian bulan Julai 2018 kurang daripada 2.0. Contoh lagi, pepejal terampai had ditetapkan dalam Akta 172/400 dan keputusan ujian pada bulan Julai 18. Jadi kebanyakan semua parameter yang dijadualkan di sini memang mematuhi had-had yang ditetapkan. Untuk 3.1 saya akan jawab secara bertulis dan juga kami di Jabatan Alam Sekitar melalui Mestek melalui Jabatan Alam Sekitar mengalu-alukan sebarang cadangan komen daripada penduduk sekitar dan juga Yang Berhormat Segamat. Soalan tambahan kedua. Silakan. Di sebelah kiri tidak ada. Ya, Kubang Krian, silakan. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya nak balik pada apa yang dibincang ialah soal beberapa buah kilang ni kadang-kadang mendapat amaran beberapa kali ya, tapi meneruskan operasi. Apakah pihak kementerian tidak bercadang untuk mengenakan hukuman yang lebih berat, contohnya menggantung lesen operasi dan sebagainya, supaya isu pencemaran alam sekitar khususnya sungai ya, dapat diatasi segera. Ada kilang-kilang sawit yang melepaskan bahan buangannya hingga mematikan ikan-ikan dalam sungai. Dan saya pribadi bertemu dengan 2-3 kes begini.
walaupun diberi amaran berkali tapi operasi masih berjalan. Saya fikir ada satu tindakan yang lebih tegas berhubung dengan akta ini supaya pihak kementerian ada kuasa untuk menggantung lesen dan sebagainya supaya isu ini tidak berulang beberapa kali. Terima kasih. Terima kasih kepada soalan tambahan Kubang Krian. Kalau boleh saya minta Yang Berhormat Kubang Krian untuk lanjutkan dua tiga syarikat yang Kubang Krian cakap tadi, mention tadi, kemukakan kepada kementerian untuk kita adakan siasatan. Ya, terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Parit. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan saya nombor 10. Minta menteri menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya melalui Tourism Malaysia bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Perak telah merancang dan melaksanakan strategi dan program promosi untuk merancangkan serta memperkenalkan lagi produk-produk pelancongan baru yang berpotensi untuk diketengahkan ke peringkat domestik dan antarabangsa. Di bawah Plan Ekoh Pelancongan Kebangsaan 2016 sehingga 2025, kawasan Perak Tengah telah dimasukkan ke dalam kluster Ulu Geru, Gua Tempurung, Gopeng, Batu Gajah yang mempunyai banyak produk pelancongan yang boleh dipromosikan secara bersepadu. Pembangunan package-package pelancongan secara kluster oleh agensi-agensi pelancongan berupaya untuk menarik lebih ramai pelancong untuk tinggal lebih lama di sekitar kluster ini. Antara produk pelancongan utama yang berpotensi untuk dibangunkan dan dipromosikan bersekali di kluster ini adalah Gua Tempurung, Kelis Castle, Taman Alam Kintah, Tukung Sampo Tung dan Taman Harbah. Semasa tahun melawat Negeri Perak tahun 2017, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya melalui Tourism Malaysia dan Kerajaan Negeri Perak telah mempromosikan produk pelancongan di parit di bawah daerah pelancongan Perak Tengah. Promosi dan pembangunan pakej yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut. Nombor satu, pembangunan pakej dan promosi melalui homestay Kampung Pandiat. Melalui pakej ini, pelancong berpeluang merasai sendiri pengalaman serta keunikan budaya, keenakan makanan dan berpeluang mencuba aktiviti kehidupan sebenar masyarakat setempat di sekitar kawasan homestay termasuk di kawasan parit. Turut diusahakan adalah penyertaan di pameran homestay oleh Homestay Kampung Pendiat, Homestay Maju Manik dan Velcra Seberang Perak di Bagan Datu. Perak anjuran Kementerian Kewangan Malaysia pada 19 November 2017. Yang kedua, pembangunan package dan promosi melalui agensi. Agensi pelancongan di Negeri Perak melalui inisiatif ini,
paket Perak Food Trail telah dihasilkan. Dihasilkan dan juga dipromosikan, yang mana ianya turut meliputi destinasi jejak makanan di kawasan Parit. Yang ketiga, Kementerian turut mengambil maklum usaha Kerajaan Negeri Perak dan pihak berkuasa tempatan untuk menceriakan lagi sekitar kawasan Parit dengan mewujudkan lukisan moral jalanan dan menambah baik Taman Cempaka Sari yang mampu memberikan impak bagi menarik minat pelancong domestik untuk mengunjungi sekitar kawasan Parit. Dan yang keempat, Kementerian turut mengetengahkan produk-produk pelancongan di Parit sempena acara-acara pelancongan negeri, yang mana ianya mampu meningkatkan lagi kedatangan pelancong ke negeri Perak secara umumnya dan ke Parit secara khususnya. Tuan Yang Dipertua, inap desa atau lebih dikenali sebagai homestay merupakan salah satu daripada produk pelancongan desa yang terdapat di Malaysia yang turut mendapat perhatian pelancong antarabangsa. Sejak kebelakangan ini, segmen pelancongan tersebut menjadi amat berpotensi dan menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi, terutamanya bagi masyarakat luar bandar. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia dan Tourism Malaysia sentiasa memberikan bantuan dan mengadakan kolaborasi serta kerjasama dengan pengusaha-pengusaha homestay dalam mempromosikan aktiviti-aktiviti atau kemudahan yang ditawarkan oleh homestay melalui inisiatif-inisiatif seperti berikut. Satu, kursus intensif pemasaran homestay melalui media sosial dengan kerjasama Pusat Pembangunan Modal Insan Perak bersama Persatuan Homestay Negeri Perak pada 11 hingga 12 Oktober tahun 2017. Yang kedua, program Visit My Kampung bersama Politeknik Ungkuh Umar dan pelajar antarabangsa di homestay Maju Manik, Teluk Intan pada 13 hingga 14 Ogos tahun 2017. Yang ketiga, melalui pelaksanaan program Mega Farm, Mega Familiarization dengan mempelawa wakil-wakil media dan para pengusaha pelancongan antarabangsa untuk menyertai acara-acara dan program-program pelancongan homestay supaya ia dapat dipromosikan di luar negara. Yang keempat, publicity dan promosi dalam media sosial serta digital seperti klip video promosi pelancongan Malaysia Truly Asia. Yang kelima, pengiklanan yang memaparkan image-image menarik homestay Malaysia dipromosi dalam negara dan di luar negara. Yang keenam, mencetak risalah homestay untuk kegunaan para pelancong. Yang ketujuh, penganjuran seminar atau taklimat homestay di sekolah-sekolah dan universiti-universiti yang telah dikenal pasti sentiasa diadakan dari masa ke masa. Dan yang kelapan, pada masa yang sama, berapa sesi engagement atau taklimat berkaitan homestay
juga diadakan bersama sektor swasta atau pengusaha industri tempatan bagi mendapatkan sokongan atau kerjasama mereka dalam membangunkan dan mempromosi package-package homestay. Di samping itu, Kementerian juga memberikan bantuan menaik taraf kemudahan guna sama infrastruktur asas di perkampungan homestay yang berdaftar untuk keselesaan dan kepuasan para pelancong yang menginap di homestay. Melaksanakan program dan aktiviti homestay dengan kerjasama agensi kerjaan di bawah kerjaan negeri serta di peringkat persekutuan dan mengadakan usaha berterusan meningkatkan pembangunan keupayaan pengusaha homestay melalui kursus dan latihan bagi memastikan kualiti perkhidmatan homestay yang optimum diberikan dan menawarkan package-package homestay yang menarik seperti kursus pembangunan package, pemasaran melalui media sosial, pengendalian makanan, dan komunikasi homestay. Di bawah rancangan Malaysia Kasablas, sebanyak ringgit Malaysia 2.5 juta telah diperuntukkan untuk menaik taraf homestay di seluruh Malaysia. Pada tahun 2018, Kementerian telah memperuntukkan sebanyak RM500,000 bagi tujuan menaik taraf kemudahan di 24 buah homestay di seluruh Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Kita ada sedikit masa lagi. Soalan tambahan. Soalan tambahan pertama. Secara ringkas, ya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih kepada Timbalan Menteri cukup panjang lebar yang disebut tadi khususnya di kawasan saya lah, di Perak Tengah, di dalam kawasan Parit, termasuk menyebut tadi tentang Pekan Parit yang saya minta supaya dia diangkat menjadi Pekan Warisan. Saya nak bertanya kepada Menteri, apakah usaha yang telah dilaksanakan Kementerian bagi mempergiat pemerkasaan kerjasama dengan pemain industri inap desa dalam membangunkan pelancongan yang menarik dengan penawaran harga yang berpatutan? Bila harga yang berpatutan, sudah pasti pelancong akan hadir untuk berada di homestay, di chalet dan sebagainya. Dan apakah usaha promosi yang akan dijalankan oleh Kementerian terhadap industri inap desa bagi menjadikan destinasi pilihan masyarakat dunia, khususnya di dalam kawasan Perak Tengah di Parlimen Parit? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Dipertua. Berhubung harga yang berpatutan, kita tidak ada kontrol, atau kalau kita bagi sesuatu harga kepada pemilik-pemilik ini, tetapi terpulanglah kepada mereka. Kita mahu harga ini berpatutan rendah, boleh digunapakai oleh semua. Tetapi kadangkala mereka ini di luar jangkaan memberi pula harga yang tinggi sedikit. Jadi kita daripada masa ke masa akan kita akan memeriksa supaya harga ini tidak sebegitu tinggi. Keduanya promosi ini yang sebetulnya kita dalam World Travel March di London baru-baru ini, kita mempromosikan juga homestay yang ada di negara kita di Malaysia ini. So ini bukan setakat di dalam Malaysia saja, tetapi kita buat promosi sampai di luar negara. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan kedua, Bukit Bendera, ya.
Bendera, kampen. Silakan. Ya, terima kasih. Speaker, soalan saya ialah berkenaan dengan homestay juga, tetapi juga dengan short term operasi sewa jangka pendek dan juga homestay. Kerana saya menerima aduan bahawa kadang-kadang homestay dan juga short term sewa ini menimbulkan kacau ganggu kepada komuniti. Oleh itu saya ingin menanyakan kepada Menteri, apakah strategi kawalan kerajaan terhadap platform operasi sewa jangka pendek seperti Airbnb, HomeAway, iBilik, dan sama ada kerajaan berhasrat mengawas selia dan mengutip cukai pelancongan tourism tax daripada aktiviti homestay dan juga aktiviti seperti Airbnb. Silakan. Terima kasih. Silakan yang berhormat. Yang dipertua, Airbnb. Kita minta mereka ini semua untuk berdaftar dengan kementerian supaya cukai-cukai ini dapat dikutip oleh kerajaan melalui Kementerian Pelancongan. Soalan yang kedua tadi, short term sewa. Ini, kalau saya tidak silap, daripada Bukit Bendera, correct me if I'm wrong, but I think itulah itu question tadi itu. Now, untuk setakat ini, soal sewa-sewa ini for short term atau long term terpulang kepada pemilik ini. Kerana mereka yang menjalankan bisnes, mereka akan lebih tahu apa yang baik. But then if there is any problem coming up, legal problem whatever it is, they will be coming back to the ministry. Then will be coming up and to interfere dengan izin. Yang dipertua, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Dengan itu tamatlah sesi soal jawab lisan. Seterusnya usul. Tuan Speaker, oleh kerana ramai lagi nak berbahas, maka tuan-tuan mengikut peraturan mesyuarat 21, saya mohon mencadangkan mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai kesemua ahli yang berhormat mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat dasar rang undang-undang perpekan 2019, dan tempat itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Senin 19 November 2018. Saya mohon mengusulkan. Kota Belud mohon menyokong. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi, hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang setuju, kata bersetuju. Ada juga yang kata tidak, tapi lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Ya. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul DR 21 palang 2018 rang undang-undang perbekalan 2019 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Saya bermula dengan berita baik. Saya telah menerima senarai yang agak lengkap setakat ini, iaitu 44 orang pembahas yang masih menunggu. Berita yang kurang baik ialah oleh kerana ramai yang sedang menunggu, kita terpaksa hadkan 10 minit tiap pembahas. Supaya kita tidak meningkatkan kadar pencerian. Jadi saya menjemput pembahas pertama, iaitu Yang Berhormat Setiawangsa. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Setiawangsa ingin turut serta dalam perbahasan belanjawan Kerajaan Persekutuan 2019. Pertama yang Setiawangsa ingin fokus ialah tentang tindakan untuk menyamakan kadar gaji minima seluruh Malaysia ke RM1,100. Itu adalah satu langkah yang perlu dipuji. Tetapi kerajaan juga harus mempercepatkan penyediaan dasar dan rangka kerja yang jelas, atau dengan izin roadmap ke arah meningkatkan gaji minima kepada RM1,500 dalam tempoh 5 tahun ini sebagaimana yang kita janjikan dalam buku harapan. Ini bukan saja soal manifesto, tetapi saya percaya ia soal meningkatkan kuasa beli dan juga kitaran ekonomi di dalam negara kita. Pada tahun 2013,
nisbah upah pekerja ataupun compensation of employees COE berbanding KDNK di Malaysia adalah 34%, sedangkan di negara-negara maju seperti Australia adalah 47.8% dan Korea Selatan 43.2%. Malah kita juga ketinggalan berbanding ekonomi sederhana. Kita dalam kategori yang sama, Afrika Selatan mencatatkan kadar 45.9%. Di Malaysia, kadar ini meningkat sedikit ke kadar 35.3% pada tahun 2016. Namun, kadar pendapatan korporat ataupun corporate earnings jauh lebih tinggi, iaitu sebanyak 59.5% dan 5% dalam bentuk cukai kerajaan. Rentetan itu, inisiatif di mana syarikat awam harus memaparkan secara terbuka nisbah minimum dan maksimum gaji pekerja dan langkah yang akan diambil oleh mereka untuk menyelaraskan nisbah gaji yang lebih saksama yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan amat dialu-alukan. Ini memberi syarikat-syarikat awam yang juga merupakan majikan swasta terbesar peluang untuk menjadi ejen yang proaktif di dalam menangani isu ketidaksamaan pendapatan yang makin rancak di Malaysia. Bekas banduan sering menghadapi masalah untuk diterima semula di dalam masyarakat apabila mereka dibebaskan daripada penjara. Mereka berhadapan dengan stigma dan prejudis masyarakat yang seringkali menyumbang kepada mereka kembali ke dalam kitaran jenayah yang memusnahkan masyarakat. Apabila ini terjadi, penjara hanya bersikap menghukum dan tidak memulihkan. Dan ini melibatkan wang rakyat yang membiayai penjara tersebut. Maka timbullah kata-kata ahli falsafah Perancis, Michel Foucault, "Prison is a recruitment center for the army of crime. That is what it achieves." Justru, keputusan kerajaan untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang menggaji bekas banduan merupakan langkah yang baik untuk memastikan mereka boleh kembali ke alam pekerjaan dan memulakan hidup baru sekaligus keluar dari kitaran jenayah yang disebut di atas. Pada masa yang sama, Setiawangsa ingin mengulangi cadangan yang saya ingat saya dah bangkitkan dalam perbahasan midterm review baru-baru ini. Cadangan insentif serupa diberikan kepada syarikat-syarikat besar untuk menaikkan gaji pekerja-pekerja yang mendapat ataupun yang berada di level yang paling bawah. Ini berbeza dengan gaji minima yang merupakan gaji lantai yang mandatory, tetapi insentif mungkin untuk syarikat-syarikat yang mengaut keuntungan korporat untuk menaikkan gaji pekerja-pekerja dalam segmen RM1,500 ke RM2,000 ataupun RM2,500. Ini adalah seiring dengan saranan living wage yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia. Perbekalan kerajaan, government procurement. Kalau mengikut model dasar ekonomi baru selama ini, kita nak lahirkan banyak usahawan, bumi putera dan sebagainya. Tetapi itu sebenarnya tidak cukup untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Apa yang boleh kita buat dan dibuat di beberapa negara yang lain ialah kerajaan misalnya meletakkan beberapa kuota untuk syarikat-syarikat yang sanggup membayar living wage. Mereka diberi keutamaan untuk projek-projek yang besar misalnya. Dengan ini, gaji pekerja akan meningkat naik. Kita harus ingat, masyarakat Melayu dan Bumiputera merupakan golongan pekerja yang terbesar di Malaysia. Tetapi pendekatan ini juga akan adil kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum di kalangan mereka yang berada di pekerja paling bawah. Saya juga Setiawangsa ingin menyentuh tentang sistem cukai yang telus dan adil. Saya ingat tentang SST dan sebagainya telah banyak disebut oleh pembahas-pembahas yang lain dan kerana masa yang terhad, saya ingin fokus kepada isu cukai pendapatan. Reformasi cukai harus meliputi elemen kompetensi, accountability and transparency yang sering ditekankan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan sejak beliau menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Jadi saya ingin menyentuh perkara ini dalam aspek Akta Cukai Pendapatan 1967. Seksyen 1273A Akta ini memperuntukkan bahawa Menteri Kewangan boleh memberikan pengecualian cukai kepada sesiapa sahaja tanpa perlu dibentangkan ke Parlimen. Banyak penyalahgunaan yang berlaku pada era Barisan Nasional kerana peruntukan ini. Pihak yang ada kabel untung, rakyat dan kerajaan rugi. Kita harus maklum Seksyen 1273 sudah sedia ada
yang membolehkan Menteri Kewangan memberikan pengecualian cukai menerusi perintah berkanun dan dibentangkan ke Parlimen yang membolehkan pengecualian dibuat dengan bertanggungjawab dan telus supaya kita boleh tengok dan nilai sendiri. Malaysia baru tidak perlukan Seksyen 1273A. Pada masa yang sama, Seksyen 44(6) juga memberikan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri kuasa memberikan pengecualian cukai kepada pertubuhan dan institusi awam atau tidak berorientasikan keuntungan. Wujud aduan kurangnya ketelusan proses permohonan pengecualian cukai yang membuka KPHDN untuk dikritik. Pemohon-pemohon yang layak dikatakan ditolak, tetapi pertubuhan yang berkaitan UMNO seperti Yayasan Pendidikan Ceras mendapat pengecualian cukai. Kuasa ini harus dipinda agar KPHDN tidak terdedah kepada kritikan kerana mempunyai kuasa yang begitu besar untuk memberikan pengecualian. Pada pembentangan belanjawan yang lepas, Menteri Kewangan juga mengumumkan bahawa mahasiswa pinjaman PTPTN akan tertakluk kepada skim pembayaran melalui potongan gaji 2 hingga 15% bermula daripada RM1,000. Secara jujurnya, keputusan ini menimbulkan reaksi yang negatif terutamanya dari kalangan belia yang kini menghadapi kadar pengangguran berangka 10.8%. Kita semasa kempen PRU14 telah menjelajah negara untuk meyakinkan anak muda untuk memilih kita berdasarkan janji untuk menangguhkan pembayaran sehingga bergaji RM4,000. Ini berdasarkan pengalaman negara-negara seperti United Kingdom dan Australia. Jadi sebab itu saya berharap ya, dasar ini dikaji semula sebab gaji minima pun dah nak naik kepada RM1,100. Jadi bunyi janggal. Kalau kita tak boleh buat pada kadar RM4,000, saya faham. Tetapi sekurang-kurangnya bagilah angka yang lebih munasabah supaya kita dapat membantu graduan-graduan kita. Seterusnya yang saya hormati Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyentuh tentang Setiawangsa ingin menyentuh dua isu yang sangat dekat dengan Setiawangsa, iaitu pertama untuk menghentikan Ecovest Bermahara Raja Lela. Kerajaan harus mengkaji semula projek-projek yang diselenggarakan oleh syarikat Ecovest di Kuala Lumpur, terutamanya projek River of Life yang mana Ecovest telah diberi kontrak bernilai RM100 juta oleh DBKL pada zaman rejim yang lama bagi kerja-kerja penambahbaikan dan pencucian pada Mac tahun ini menjelang pilihan raya, dan sebuah projek bernilai RM79 juta pada April 2017 sebahagian dengan projek Blue River. Saya tak tahulah, tapi saya nampak setakat ini belum blue lagi. Saya juga sering menerima aduan daripada penduduk kawasan Setiawangsa tentang kerja-kerja Ecovest untuk SPE ataupun Setiawangsa Pantai Expressway yang berjalan. SPE yang bernilai RM4 bilion ini mengundang kemarahan ramai penduduk di dalam pengambilan tanah sebelum ini, juga melibatkan kerja-kerja pembinaan yang menyusahkan rakyat dan didakwa tidak mengikut piawai. Cukuplah rakyat, terutamanya penduduk Setiawangsa merana kerana projek-projek Ecovest yang sering kelihatan janggal dengan syarat-syarat perancang dan LLM seperti Duke dan juga Duke 2. Cukuplah Ecovest Bermaharaja Lela. Akhir sekali, selepas kita tunggu sejak tahun 2012, ini adalah part akhir saya yang berhormat Yang Dipertua. Pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020 akhirnya telah diwarta. Sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan, beliau berharap pelanggaran yang berlaku di kawasan Setiawangsa, iaitu di kawasan Taman Tiara Titiwangsa, tidak lagi berlaku. Namun kita harus ingat, menurut draft, kawasan tersebut sepatutnya Dewan Serbaguna dan Padang. Kemudian projek yang dicadangkan ketika kementerian diketuai oleh Yang Berhormat Putrajaya adalah kondominium mewah dan rumah WIP dengan kepadatan 800 orang seekar. Taman Tiara Titiwangsa adalah kawasan lot banglo dengan kepadatan 32 orang seekar. Macam mana masuk akal keliling 32 ekar, patut ini taman dan juga dewan, tiba-tiba jadi kondo dan perumahan 800 orang setiap ekar. Saya difahamkan selepas bantahan penduduk dan pertukaran kerajaan, dan saya telah bangkitkan sebelum ini, kelulusan baru adalah masih untuk kondominium, cuma kepadatannya diturunkan sedikit. Tetapi ini masih lagi bertentangan dengan rancangan asal. Begitu juga dengan pelanggaran-pelanggaran yang dirakamkan di dalam addendum
rancangan tempatan yang baru diwartakan. Siasatan menyeluruh mesti dilakukan tentang siapa yang mendapat manfaat dan untung daripada tindakan ini. Saya Setiawangsa ucapkan tahniah kepada SPRM yang sudah mula bertindak terhadap penjualan tanah, iaitu satu khazanah rakyat, amanah rakyat yang bernilai lebih 5 bilion di Kuala Lumpur sahaja pada zaman Barisan Nasional. Setiawangsa faham, kita sukar nak membetulkan kesemuanya kepada keadaan asal kerana apa yang berlaku di atas on the ground dengan izin dan juga implikasi kewangan yang besar. Tetapi kita tidak boleh menutup kesalahan rejim yang lama dengan begitu sahaja. Perlu ada keazaman politik ataupun political will untuk berbuat lebih baik. We cannot be a better Barisan Nasional, but we must be the best Pakatan Harapan dengan izin. Jadi, saya merayu kepada Menteri, kerajaan seharusnya menggunakan segala ruang yang ada untuk menyelamatkan tanah-tanah yang ada yang sangat berharga untuk rakyat. Kita sering mengadu tentang masalah lalu lintas, kurangnya kawasan rekreasi, kenapa budak-budak semakin berat, banjir kilat yang berlaku di Kuala Lumpur. Kita mengadu tidak cukup tanah untuk sekolah dan pengangkutan awam serta park and ride. Kita mahu menjadi bandaraya yang livable seperti Melbourne. Tetapi kita tidak berani berhadapan dengan pemaju yang tidak beretika. Kita tidak berani untuk membuka lembaran baru untuk warga kota. Jadi yang berhormat, saya berharap inilah masa yang terbaik untuk kita selamatkan Kuala Lumpur. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat Setiawangsa. Dalam tempoh masa 10 minit ini memang terhad, tetapi satu contoh yang baik, perbahasan mesej yang padat, tepat, jelas dan berfakta. Saya harap ahli-ahli berhormat yang lain tidak diganggu menafakkan 10 minit yang amat berharga ini. Seterusnya saya jemput yang berhormat Bro. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua kerana memberi ruang kepada saya untuk membahaskan bajet 2019. Rakyat sebenarnya amat ternanti-nanti pembentangan belanjawan pada kali ini kerana ianya adalah bajet pertama yang dibentangkan oleh Kerajaan Harapan, yang tentunya bagi anggapan rakyat banyak inisiatif-inisiatif yang menguntungkan rakyat akan diumumkan, terutamanya selepas gagal menunaikan janji 100 hari dan gagal mengumumkan sesuatu yang baik untuk rakyat apabila kajian RMK 11 diumumkan di parlimen ini. Jadi harapan mereka adalah kepada bajet ini. Walau bagaimanapun, harapan mereka tersasar begitu jauh. Rakyat, terutamanya masyarakat luar bandar yang selama ini dihimpit dengan harga komoditi yang jatuh begitu teruk, dengan harga barang yang meningkat begitu tinggi selepas SST, merasakan bahawa bajet ini tidak memberikan perhatian langsung kepada mereka. Kumpulan luar bandar, rakyat luar bandar rasa dipinggirkan melalui bajet yang diumumkan. Walaupun ada statement selepas itu, iaitu akan ada bajet tambahan, tetapi bajet asal ini yang penting tidak menitik beratkan dan tidak mementingkan kesengsaraan yang dihadapi oleh rakyat luar bandar ketika ini. Jadi kalau temanya bajet kali ini adalah rakyat sejahtera, bolehlah kita tukarkan menjadi rakyat sengsara. Tidak ada pengumuman langsung untuk petani, tidak ada pengumuman untuk nelayan, tidak ada pengumuman untuk penoreh getah, tidak ada pengumuman untuk pesawah, tidak ada pengumuman untuk pekebun kelapa sawit, termasuk peneroka dan sebagainya. Sedangkan mereka ini merupakan kumpulan yang besar di luar bandar. Peneroka sendiri, peneroka Felda, mempunyai 112,653. Petani, termasuk pekebun sayur dan sebagainya, 457,000. Pesawah, 193,600. Pekebun penoreh luar getah di bawah Risda, 560,000. Penternak, 56,000. Peserta Fekra, 120,000. Nelayan,
di semua zon 132 ribu lebih, yang menjadikan keseluruhan mereka adalah 1.5 juta. Dan jika dicampur dengan keluarga mereka, mereka jumlah mereka adalah 7.5 juta. Inilah jumlah yang menunggu-nunggu bajet yang diumumkan baru-baru ini, tetapi hampa, tidak ada apa yang mereka dapat. Apa yang telah mereka perolehi juga tidak mereka perolehi. Seperti nelayan yang mengharapkan bantuan sara hidup 300 diteruskan, tidak diteruskan. Penoreh getah dan pekebun kecil mengharapkan RM200 sebulan diteruskan sewaktu musim tengkujuh, tidak diteruskan juga. Malah yang lebih menyedihkan, statement yang mengatakan mereka tidak perlu menerima bantuan ini kerana mereka perlu bekerja dengan lebih keras. Untuk pengetahuan rakan-rakan sekalian, minta saya, tidak ada masa. Siapa yang buat statement tu, Yang Mohd? Saya tak payah sebutlah, kita semua tahu. Dalam pembentangan bajet tersebut, kenyataan bukan, itu tidak dikemukakan. Bukan. Siapa yang mengeluarkan kenyataan itu? Duduk dulu. Oh, Yang Mohd. Ini adalah perkara serius. Duduk jelutong. Don't mislead tadi the Dewan. Tadi masa your turn, saya tak ada orang ganggu pun. Saya tak kata, pengumuman Menteri Kewangan. Siapa yang mengeluarkan kenyataan tersebut? Menteri Kewangan tidak pernah mengeluarkan kenyataan itu bukan ketika membentangkan bajet. Yang saya cakap, selepas bajet diumumkan, apabila tidak ada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, pemimpin daripada pakatan menyebutkan bahawa Langkawi. Langkawi ada bila menyebut. Bila dinyatakan kenyataan itu? Ini adalah tuduhan serius. Pergi semak, akan semak, memberi persepsi. Yang Mohd. Semak media. Ia akan memberi persepsi bahawa kerajaan Pakatan Harapan tidak menilai pihak nelayan dan juga petani dan pesawat. Betullah tu. Bila kenyataan itu dibuat oleh Yang Mohd Langkawi? Bukan saya takut tanggungjawab nak jawab daripada Yang Mohd. Saya beritahu bahawa kenyataan itu tak pernah dinyatakan. Yang tu. Ya. Tak apa. Jelutong telah menyatakan pertanyaan dan dapatkan penjelasan daripada beliau. Ya. Okey. Kalau kenyataan itu tidak dibuktikan, ini adalah perkara serius. Duduk, Jelutong. Jelutong. Ya. Baik. Ya, Jelutong minta penjelasan. Saya dah jawab. Bagi, jelasan. Baik, teruskan, bro. Di musim tengkujuh, ya, bukan nelayan tidak mahu bekerja. Tuan Speaker. Tetapi nelayan. Tuan Speaker, peraturan. Nelayan perahu kecil. Tuan Speaker, peraturan. 36/12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Saya minta Yang Berhormat Bera supaya merujuk kepada kenyataan Yang Berhormat Langkawi dan buktikannya di Dewan ini. Okey. Dalam, sekarang dalam media mana saya boleh bawa pada media mana bila saya akan dapatkan The Star, Berita Harian, saya akan dapatkan. Ya, okey, puas hati saya akan dapatkan. Mana sekarang saya minta tak buktikan sekarang. Kalau kita keluarkan kenyataan itu okey. Bro, sila bagi penjelasan. Putusan Malaysia Kota Baru 10 November. Utusan Malaysia, surat khabar UMNO. Weh, tak bolehlah cakap macam tu. Kalau laporan betul. Kalau tidak betul, Langkawi sudah nafikan. Yang Mohd. Apalah. Duduklah, saya ada 4 minit lagi. No. Apa kenyataan? Apa kenyataan yang dinyatakan oleh Yang Mohd Langkawi? Langkawi ke? Jelutong. Jelutong, jangan buang masalah. Don't waste our time lah, brother. Nobody is wasting time. This is a serious allegation against the Prime Minister. Serious allegation. Tadi Setia Wangsa pun allegate. Baik, brother telah beri penjelasan. Ya. Saya teruskan. Nelayan. Zone A. Yang berperahu kecil tidak mungkin boleh turun ke laut dalam waktu musim tengkujuh. Penoreh getah. Tidak menoreh getah sewaktu musim hujan kerana susu bercampur dengan air. Sebab itulah kerajaan lama iaitu kerajaan BN melihat kesusahan ini dan sebab itulah kita memberikan bantuan RM200 waktu musim tengkujuh dan RM300 untuk nelayan. Tetapi perkara ini tidak diteruskan oleh
kementerian oleh Kementerian Pertanian dan sebagainya. Alasan daripada Kementerian Pertanian, kita akan tengok siapa yang layak menerima. Nelayan zon A seramai 30,000 ini merupakan nelayan miskin yang tak perlu dipertimbangkan lagi. Mereka adalah kumpulan miskin yang sepatutnya menerima apa saja bantuan daripada kerajaan. Saya ingin, oleh kerana masa tidak banyak, bagi Penoreh Getah, saya ingin mengemukakan beberapa cadangan supaya pihak kerajaan boleh mengambil cadangan ini untuk membantu Penoreh-Penoreh Getah. Di malam menteri ada. Tak ganggu pun. Terima kasih. Yang pertama, teruskan RM200 bantuan musim tengkujuh. Yang kedua, harga lantai. Waktu kita kerajaan BM dulu, kita menyediakan harga lantai iaitu RM2.20 per kilo. Sekarang ini harga getah kap lam adalah RM1.80 sekilo. Tak mampu nak menampung hidup. Sebab itu kita terbaca di dalam media ada yang terpaksa meminjam daripada Alung untuk beli pakaian sekolah anak dan sebagainya. Ini yang patut kita fikir. Bukan nak bincang kenyataan yang saya sebutkan tadi. Bermakna, dan sekarang kos pengeluaran untuk getah sudah meningkat. Jadi saya mencadangkan kepada Yang Berhormat Menteri supaya harga lantai bukan saja dikekalkan tetapi dinaikkan kepada RM3 dan ataupun RM3.20 untuk membantu pekebun kecil. Getah skrap. Harga lantai getah skrap juga. Sekarang ini harga RM1.90. Saya harap kita dapat menaikkan sehingga RM3 dan sebagainya. Begitu juga dengan bajet untuk aktiviti ekonomi tambahan supaya mereka mendapat pendapatan tambahan dengan aktiviti-aktiviti ekonomi yang disediakan oleh RISDA. Sekarang ini hanya RM10 juta yang diperuntukkan. Saya memohon supaya ditambah kepada RM50 juta. Bagi nelayan, saya harap 300 bulan tadi diteruskan. Bagi kelapa sawit, harga kelapa sawit sekarang adalah di sekitar RM350 hingga RM370 setan untuk buah tandan segar. Mereka yang terlibat dengan kelapa sawit seperti peserta FEKRA yang dulunya mendapat dividen 700 sebulan, sekarang turun kepada 200 sebulan. Bagi peneroka-peneroka, pendapatan mereka jika ditolak hutang dan ditolak dengan kos pengeluaran atas peraturan yang sama, kos pengeluaran dan sebagainya, saya rujuk kepada tidak cukup peraturan 12 hidup. 36 peraturan 12 tentang kenyataan Yang Berhormat Bera tadi, saya lihat beliau telah pun mislead dengan izin, kerana dalam petikan surat khabar tersebut, kenyataan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Yang Berhormat Langkawi. Ia cuma saranan oleh Yang Berhormat Langkawi seperti berikut. Saranan kenyataanlah daripada mulut dia keluar. Tetapi bukan seperti yang telah dikatakan Yang Berhormat Langkawi. Lah ini. Datuk Yang Dipertua. You balik baca balik bahasa Malaysia. Saya minta ruling. Saya minta ruling. Yang Berhormat. Datuk Yang Dipertua. Pendapatan. Yang Berhormat, Datuk Speaker. Ini adalah perkara serius. Memberi persepsi di dewan lah sama Langkawi tidak mementingkan petani dan pesawat. Yang Berhormat. Onkan balik. Datuk Yang Dipertua. Pendapatan peneroka hari ini tidak mampu untuk hidup, untuk mereka hidup. Kerana telah ditolak kos pengeluaran, hutang dan sebagainya, kadang-kadang pendapatannya menjadi kosong. Ini yang patut kita fikirkan sebagai ahli-ahli parlimen, dan saya mempunyai cadangan. Patutnya sokong cadangan saya, Yang Berhormat. Cadangan saya, kalau dulu apabila pendapatan mereka kurang daripada RM1,500, semua hutang-hutang peneroka ditangguhkan. Saya harap Yang Berhormat dapat menangguhkan hutang peneroka sewaktu pendapatan mereka kurang daripada RM1,500. Saya percaya ini tidak berat. Tidak berat pun. Sebab janji pilihan raya dulu nak hapuskan terus hutang peneroka.
Ini cuma kita minta tangguh saja. Tangguh sementara pendapatan mereka sehinggalah mencapai RM1,500. Dan yang kedua, sekarang tidak ada harga lantai bagi kelapa sawit. Dan saya cadangkan harga kelapa sawit juga diberikan harga lantai seperti getah. Dan saya mencadangkan harga lantai kelapa sawit adalah sebanyak RM400. Jadi kalau harga lantai ini dapat diberikan, harga lantai untuk getah dapat diberikan, penangguhan-penangguhan dapat diberikan, saya percaya pendapatan mereka mungkin dapat kita tingkatkan, walaupun belum tentu dapat menampung hidup seperti ini, yang seperti yang mereka hadapi hari ini. Jadi bagi saya Yang Berhormat, sebab masa tidak ada, minta, ya. Bagi saya Yang Berhormat, kerajaan telah dipilih oleh rakyat. Janji-janji diberi walaupun kita kata tak boleh sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya jagalah kepentingan rakyat luar bandar ini. Cukuplah bangun-bangun blame apa yang dibuat oleh kerajaan BN dulu. Blaming game cukuplah. Saya setuju dengan pengerusi kepada CEP, Council of Eminent Person, Tun Daim sendiri mengatakan cukuplah. Ahli-ahli parlimen kerajaan hari ini yang hanya menyalahkan kerajaan yang lepas mata-mata tapi tak buat kerja. Rakyat susah. Rakyat susah. Saya minta bro untuk rumuskan perbahasan. Hutang dulu siapa kena bayar, Yang Berhormat? Hutang dulu siapa kena bayar? Eh, buat kerjalah. Kerajaan buat sekarang. Saya minta bro untuk menamatkan. Tamatkan. Yang Berhormat, hutang dulu siapa berada. Kena bayar? Hutang ini dulu. Lebih, nak kerajaan naik kapal pula. Tolonglah. Jawatan. Bara. Cukup. Baik. Saya harap cukuplah mencari alasan untuk diversion kepada kegagalan kerajaan hari ini untuk menjaga kepentingan rakyat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Nolak bajet yang disediakan oleh bagan ini. Soalnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Kanga. Terima kasih timbalan Yang Dipertua. Saya sebelum itu ingin mengalukan lawatan rombongan bekas putera Maktab Tentera Diraja dan juga Eksekutif Satuan Bekas Putera Maktab Tentera Diraja ke Parlimen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Tuan Yang Dipertua Dewan dan juga ahli-ahli Dewan yang saya hormati. Wang rakyat adalah amanah. Jangan dibelanja sesuka hati. Belanjawan 2019 mestilah berhemah. Pembangunan dijana mestilah manusiawi. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Bagan selaku Menteri Kewangan kerana telah berjaya membentangkan belanjawan pertama Kerajaan Persekutuan di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Ini tentulah bersejarah, tetapi yang lebih penting lagi, ia akan menjadi permulaan penting untuk sebuah perjalanan panjang sekurang-kurangnya bagi 5 tahun akan datang. Kebetulan kita baru sahaja selesai membahaskan semakan semula rancangan Malaysia ke-11. Justru itu saya percaya semangat Banjawan 2019 ini mestilah seiring dengan KSP RMK 11. Namun ia juga secara tidak langsung menjelaskan betapa Kerajaan Persekutuan sedikit sebanyak terikat dengan sebahagian perancangan pentadbiran lalu. Saya percaya nanti bermula daripada rancangan Malaysia ke-12, Pakatan Harapan akan lebih berpeluang untuk menentukan dasar-dasarnya sendiri sepenuhnya. Tadi sengaja saya mulakan dengan pantun kerana semasa tempoh sekitar 2 jam pembentangan belanjawan tempoh hari, saya merasa ada sedikit kekurangan dalam ucapan Yang Berhormat Menteri Kewangan kerana tidak ada langsung diselitkan pantun. Jadi duduk 2 jam dalam dewan ini agak boring. Tambah menyedihkan saya, belanjawan 2019 ini tidak menunjukkan dengan jelas komitmen terhadap pemerkasaan seni dan budaya. Selain daripada insentif FIMI ataupun insentif filem di Malaysia yang diberikan kepada Finas dan juga Pinewood sebanyak RM130 juta dan kuantum yang tidak disebutkan jumlahnya mengenai pemuliharaan bangunan Sultan Abdul Samad, tidak kedengaran tentang seni lukis, galeri, persembahan, orkestra, kraft, tarian tradisi, sastra dan sebagainya. Sebelum ini, Dewan pernah mendengar tentang jawapan Menteri Pendidikan mengenai hasrat untuk mengangkat kedudukan Dewan Bahasa dan Pustaka supaya setara dengan kedudukan British Council dan juga Goethe Institute dan sebagainya. Saya percaya persoalan budaya ini memerlukan perhatian yang lebih besar, memandangkan negara kita mempunyai kemajmukan kaum dan suku kaum yang sangat kaya dengan budaya. Kita selalu menyebut kemajmukan ini sebagai kekuatan kita. Belanjawan tidak seharusnya hanya memikirkan soal untung rugi kerana kelak nanti kita mungkin merosot menjadi sebagaimana kisah Raja Midas
Kalau kita belajar Raja Midas ni, dia sentuh apa pun jadi emas. Tapi akhirnya dia tak berkasih sayang dengan anak dia pun tak boleh. Nak makan pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dia hanya memikirkan dalam konteks kewangan semata-mata. Mungkin ada yang saya terlepas pandang. Nanti mungkin boleh menteri jelaskan. Jika boleh, saya ingin mencadangkan agar pada masa akan datang kita boleh mula menempatkan pegawai-pegawai kebudayaan di kedutaan-kedutaan kita di luar negara supaya ada pertukaran budaya berlaku. Tuan Yang di-Pertua, fokus pertama itu melaksana reformasi institusi. Saya ingin menyentuh tentang disiplin fiskal. Kerana pada mulanya saya merasa bimbang dalam kenyataan-kenyataan Menteri Kewangan sebelum ini menyatakan belanjawan kali ini mungkin belanjawan ikat perut. Tetapi Alhamdulillah, ia tidaklah seperti yang saya jangkakan. Cuma apa yang saya gusarkan ialah anggaran hasil persekutuan bagi tahun hadapan ini ialah hanyalah sekitar 261 bilion dan ini termasuklah dengan dividen khas Petronas sebanyak RM30 bilion. Saya ingin bertanya, sampai bilakah kita akan bergantung kepada hasil minyak untuk menanggung belanjawan kita? Kerana kita kena tahu, kita selain daripada hasil minyak digunakan untuk belanjawan, kita juga memberi banyak subsidi petrol yang mana ini juga akan memberi kesan kepada alam sekitar. Ini mungkin Menteri di Mestek boleh jawab. Saya ingin juga merujuk kepada trend corak perbelanjaan belanjawan kita daripada sejak lebih daripada 5 tahun lepas. Kita tengok sebenarnya peruntukan untuk pengurusan mengambil hampir semua hasil daripada yang kita kutip setiap tahun. Daripada yang saya sempat semak dalam 5 hingga 6 tahun terakhir, belanjawan untuk pengurusan kita memakai sehingga 95 hingga 99% daripada jumlah hasil yang kita kutip. Dalam kata lain, selama ini belanjawan pembangunan kita bergantung kepada hutang. Jadi ini mestilah disemak semula. Soalan saya ialah, bolehkah kita mencapai belanjawan berimbang sebelum habis tempoh penggal 5 tahun pentadbiran ini? Dan apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk mengurangkan pergantungan besar kepada Petronas dalam memastikan amalan disiplin fiskal yang baik? Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk memuji hasrat kerajaan untuk bermula dengan zero based budgeting. Bagi saya ini satu yang baru dan ini juga seharusnya menjawab pertikaian setengah ahli parlimen yang berkata peruntukan untuk perkara-perkara tertentu dikurangkan. Sebenarnya apabila kita pergi kepada zero based budgeting, ia bukanlah seperti tahun-tahun sebelum ini. Kalau tahun-tahun sebelum ini, jika kita menjangkakan pertumbuhan sebanyak 5%, jadi kita menjangkakan pertambahan dalam setiap belanjawan tu, dalam setiap aspek yang kita nak belanjakan, kita menjangkakan lebih kurang 4 hingga 5% ataupun mungkin lebih sedikit. Tapi kalau zero based budgeting, kita bermula daripada kosong. Jadi mungkin ini tahun pertama, jadi kita tak dapat nak menilai sepenuhnya berapakah anggaran wajar. Jadi mungkin dalam tempoh 2-3 tahun akan datang, kita akan dapat menentukan anggaran wajar perbelanjaan dan peruntukan untuk pelbagai perkara yang disebutkan. Saya juga ingin menyentuh isu pelaburan ke negeri Perlis, kerana saya banyak kali menyebut, sebelum ini juga saya bangkitkan. Namun jawapan yang diberikan oleh Menteri Hal Ehwal Ekonomi sebelum ini hanya menyentuh tentang pelaburan domestik. Negeri Perlis dah lama tak menikmati pelaburan langsung asing. Jadi saya ingin bertanya, apakah komitmen daripada kerajaan untuk mendapatkan pelaburan asing ini ke negeri-negeri yang tertinggal? Bukan saja negeri Perlis, jadi kebetulan saya wakil rakyat daripada negeri Perlis, saya menyebut tentang negeri Perlis. Kerana ini sangat penting dalam objektif RMK 11, kita nak menekatkan jurang pembangunan. Kalau ini tak dapat dicapai, maksudnya kita gagal lah untuk mencapai objektif yang digariskan. Seterusnya, isu keempatlah kebajikan umum. Banyak perkara disebut tentang bantuan-bantuan dari segi kepada contohnya bantuan sara hidup, caruman, aisuri dan sebagainya. Ini tentulah kita boleh dipuji. Cuma yang saya ingin cadangkan adalah untuk kerajaan melihat bagaimana untuk memastikan kata penyampaian dia kurang birokratik ataupun less birokratik. Kerana dalam zaman teknologi maklumat, kalau kita merujuk kepada teknologi-teknologi yang dibangunkan di seluruh dunia yang sekarang ini sedang mengambil alih, ia banyak menyentuh tentang pengurangan transaksi cost, cost transaksi, transaction cost. Jadi seharusnya bantuan-bantuan ini kena memikirkan kaedah baru supaya ia lebih cekap dan berkesan. Saya suka bila ada usaha buat pemutihan untuk melihat nelayan yang tak turun. Sebab sebelum ini saya pernah terlibat bagi bantuan sara hidup. Saya dimaklumkan memang setengah yang penerima bantuan ini tak pernah turun ke laut pun. Jadi tapi mereka menerima. Jadi usaha-usaha pemutihan ini sangat penting supaya tadi kecekapan, kos. Jadi apabila berlaku pengurangan, tak semestinya pengurangan itu buruk. Kadang-kadang pengurangan inilah sebenarnya yang meningkatkan kecekapan. Saya percaya juga isu dana pencen sangat serius. Saya bertemu dengan sebahagian bekas pekerja dalam skim lalu, terutamanya yang pernah bekerja dengan misalnya lembaga elektrik negara yang kadar pensinya sangat rendah, sekitar RM150 sebulan. Jadi mereka tak boleh menampung hidup. Jadi mungkin dalam kita banyak bercakap tentang gaji minima, mungkin kita juga patut pertimbangkan pada masa akan datang, kita patut ada sebenarnya pencen minima instead of gaji minima, kalau dengan izin. Dan jika boleh,
saya juga ingin menyebut tentang tentera. Tentera ramai juga yang dah berkhidmat lama oleh kerana kurang mungkin 4-5 tahun daripada tempoh perkhidmatan yang melayakkan mereka menerima pencen. Jadi mereka tak dapat menerima pencen. Mungkin juga dapat dipertimbangkan untuk menyemak semula kata tempoh layak terima pencen bagi tentera-tentera yang pernah berkhidmat untuk negara. Mungkin kadar pencen mereka boleh diberi berdasarkan tahun perkhidmatan mereka daripada mereka perlu memenuhi satu tempoh panjang. Kerana setengah dalam kes di Perlis yang pernah saya jumpa ketika pergi ke kampung-kampung, ada juga yang sebenarnya dia bukan nak berhenti pun, tapi oleh kerana dia ada masalah kesihatan yang sangat serius, dia dapat terima Parkinson. Jadi dia tak menerima pencen. Jadi kehidupan dia pun semakin sukar lah, kerana dia nak bekerja sendiri pun tak dapat. Seterusnya, isu perumahan, disebut tentang property crowdfunding dan juga peer-to-peer lending. Saya ingin mendapat penjelasan dari kerajaan, bagaimanakah inisiatif ini dapat menyelesaikan isu 35,000 rumah mampu milik yang telah siap. Kerana yang disebutkan tentang peer-to-peer lending ni bercakap tentang untuk peminat rumah akan datang yang mungkin hanya siap lepas habis penggal pun. Jadi maksud dia rumah yang mampu milik yang sedia ada masih tak selesai, ada lebih kurang 35,000 rumah yang kata sepatutnya boleh kata boleh dilaksanakan memakai skim ni. Dan saya juga melihat masalah utama pemilikan rumah berlaku kerana pergerakan gaji tidak seiring dengan kenaikan harga rumah. Maksudnya kenaikan harga rumah ini lebih laju daripada gaji. Jadi dengan bayaran deposit 20%, bagi saya ini tidak realistik kepada pekerja-pekerja yang berpendapatan rendah dan juga pekerja-pekerja yang tidak ada gaji. Ada orang mungkin bulan ini dia dapat banyak, mungkin bulan depan dia dapat kurang. Jadi perlu ada penelitian untuk menyelesaikan masalah ini. Dan mungkin saya juga nak menyentuh sikit berkaitan juga dengan perumahan. Baru-baru ini berlaku kebakaran di kawasan saya, di mana pili-pili bomba, ada pili bomba yang tidak dapat berfungsi, maksud tidak ada air. Jadi mungkin perlu ada satu semakan supaya memastikan pili-pili bomba yang dipasang di seluruh kawasan dapat betul-betul digunakan bila diperlukan. Saya juga suka dengan inisiatif pas bulanan tanpa had untuk menggunakan pengangkutan awam. Saya fikir wajar juga diperkenalkan pas bulanan tanpa had untuk mengurangkan beban tol kepada penduduk dalam bandar, tol dalam bandar. Jadi instead of dia bayar setiap kali penggunaan, mungkin dia perlu bayar satu kadar saja boleh guna dalam masa sebulan, mungkin 150 instead of dia berbelanja 300 ataupun 200 lebih setiap bulan. Jadi kalau dia bayar satu kadar, dia boleh guna tol dalam bandar dengan hanya satu nilai. Tentang pendidikan, saya kita dah banyak belanja, setiap tahun kita belanja lebih kurang dalam 20% belanjawan kita untuk pendidikan. Kita kena tanya sejauh manakah keberhasilannya. Jika Pak Dixon bangkitkan tentang indekkan sarung yang dikemukakan oleh Prof Diraja Unku Aziz, mungkin kita patut pada zaman ini kita kena lihat apakah strategi akan diambilkan. Untuk maksudnya, kita kena ukur kemajuan kita berdasarkan berapa orang satu isi rumah yang dapat sambung belajar ke universiti lah. Kalau dulu kan sarung, sekarang kita ukur kemajuan masyarakat tentang satu rumah ni mesti ada anak sekurang-kurangnya seorang masuk universiti. Dan saya juga nak menyentuh sikit pasal wanita. Minta sikit, kangar rumuskan. Ya, nak habis lah. Saya juga nak sentuh pasal isu wanita. Kita nak memastikan hari ini kita tengok sebenarnya lebih kurang lebih 80% guru-guru yang ada di Malaysia ni adalah terdiri pada golongan wanita. Tapi kalau kita tengok dari segi sejarah, ketua pengarah terakhir pendidikan yang dipegang oleh wanita ialah pada tahun 1991 hingga 1993 itu Datuk Asiah Abu Samah. Jadi mungkin kata Menteri Pendidikan boleh memikirkan untuk meletakkan lebih ramai pemimpin wanita dalam sektor pendidikan, memandangkan guru-guru ni ramai yang wanita. Yang akhirnya yang saya mungkin nak sentuh sikit ialah tentang kita nak cakap pasal industri revolution yang keempat. Kita kena pastikan kemudahan wifi baik di sekolah-sekolah. Dan akhirnya kata inilah sekolah ni bagi saya adalah satu indikator kemajuan di kawasan, satu kawasan. Kalau sebab kita nak pendidikan itulah akan jadi great equalizer. Kalau pendidikan kita masih tertinggal, maka tertinggallah untuk jangka masa akan panjang. Akhirnya timbalan yang dipertua, saya nak menutup dengan pantun juga. Tahun baru 2019, tempoh yang ada melaksana belanjawan, kerajaan baru semakin tangkas membina negara memenuhi harapan. Dengan ini saya menyokong belanjawan yang dibentang. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat Kanga. Ada 2 minit sebelum break, kita jemput yang berhormat Kota Baru. Terima kasih, 12 minit yang berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, terima kasih di atas peluang ini. Saya berdiri di sini untuk turut membahaskan belanjawan 2019 dalam waktu yang agak terbatas. Tuan Yang di-Pertua, sebagaimana yang kita maklum bahawa dalam mana-mana negara pun matlamat sesuatu belanjawan itu dirangka adalah untuk memberi keadilan sosial kepada rakyat dalam negara tersebut.
Oleh itu, sesuatu belanjawan mestilah mempunyai sekurang-kurangnya tiga objektif utama. Yang pertamanya, pertumbuhan ekonomi yang mampan atau sustainable economic growth. Yang keduanya, kawalan harga barang yang efektif ataupun mengelakkan daripada inflasi. Yang ketiganya, pengurangan kadar pengangguran atau unemployment. Dalam hal ini, Yang Berhormat, Yang Pertua, setiap tahun kita mengadakan atau kerajaan membentangkan belanjawan. Ramai di kalangan pakar-pakar ekonomi kita yang cukup pakar dalam bidang ekonomi ini telah memberikan ulasan. Antara yang sering dalam negara kita memberi ulasan, saya sebut tiga atau empat orang. Yang pertamanya Dr. Jomo Kwame Sundram, yang keduanya Dr. Muhammad Abdul Khalid, yang ketiganya Yang Berhormat sahabat saya daripada Kuala Selangor. Dari keempat mungkin yang selalu saya ikuti Yang Berhormat Pasir Gudang, yang selalu sebelum daripada ini, sebelum duduk dalam Dewan ini. Tapi malangnya apabila bajet 2019 ini, pandangan Dr. Jomo kita sudah tidak dengar. Pandangan Dr. Muhammad Khalid sudah tidak dengar. Pandangan Kuala Selangor pun tak dengar. Yang Pasir Gudang adalah saya dengar sikit. Jadi adakah kerana mereka ini berada dalam kerajaan? Dr. Jomo menjadi anggota CEP. Dr. Muhammad Khalid menjadi penasihat ekonomi Perdana Menteri. Kuala Selangor menjadi Menteri Kesihatan. Cuma diharapkan Pasir Gudangnya lah. Jadi saya menjangkakan bahawa orang-orang ekonomi ini apabila ada dalam kerajaan, lebih efektif bagi mereka untuk menyumbangkan buah pandangan dan idea untuk kepentingan negara. Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, saya ada dua poin yang utama di samping yang kecil-kecil. Yang pertamanya, isu yang pertama, saya merujuk kepada para 25 dalam ucapan Yang Berhormat Menteri Keuangan yang berkaitan dengan langkah konsolidasi fiskal ke atas hutang 1 trilion yang melibatkan 1MDB. Dalam para 31, langkah yang ketiga disebut oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan, kerajaan akan mengambil tindakan untuk mendapat segala dana yang hilang atau dicuri daripada 1MDB. Kerajaan dalam hal ini, sebagaimana kita tahu, kerajaan telah membawa pendakwaan sama ada kes jenayah ataupun kes civil mungkin yang berkaitan dengan 1MDB. Persoalan yang saya nak bangkitkan kepada kerajaan untuk dijawab. Baru-baru ini, satu prinsip ataupun amalan yang agak baru di dalam proses kehakiman kita telah diamalkan dalam negara kita ini, iaitu yang dipanggil nolle prosequi. Dalam bahasa Latinnya, dalam bahasa Inggerisnya, not to proceed with the case. Ada, sebagaimana kita tahu, dalam bulan September baru-baru ini, to be exact 3 September, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, dulu tahu, telah menarik balik satu kes yang sensasi. Saya tak nak sebut kesnya. Atas dasar pendakwa raya memohon supaya kes ini di discharge not amounting to acquittal dengan izin. Tetapi mahkamah telah memberikan discharge and acquittal kepada kes ini. Apabila disoal oleh rakyat, tampil pendakwa raya mengatakan bahawa mereka menarik balik kes ini atas dasar yang dipanggil sebagai prinsip nolle prosequi. Charges against the accused person. Jadi persoalan saya, bila kes 1MDB didakwa, apabila prinsip nolle prosequi ini sudah diamalkan dalam negara kita ini, persoalan saya bukan kepada Jelutong, kepada Menteri. Adakah kita penjelasan nak melihat prinsip ini dipakai di dalam kes 1MDB kalau sekiranya pendakwa mendapati bahawa keterangan tidak memihak kepada pendakwaan? Kota Baru, penjelasan. Ya, saya tak ada masa. Minta maaf. Saya bagi penjelasan. Dan saya juga dalam saya kes boleh ini, jelaskan apa dah, bezanya. Tak ada apa, bezanya di antara kes 1MDB dan jadi, kes di Jelutong, kalau ya, tak bagi kebenaran sudah duduk. Ini, apabila kes ini telah ditarik balik, banyak pihak-pihak yang berkepakaran telah memberi pandangan. Antaranya bekas Attorney General iaitu Tan Sri Abu Talib. Apabila MACC atau SPRM mengatakan mereka terkejut dengan tindakan mahkamah atau pendakwaan menarik balik kes ini, respon, immediate respon daripada ex-AG ini, dia kata, being shocked is not good. Menjadi terkejut itu bukan satu benda yang baiklah dalam kes ini. Dan beliau mencadangkan, kalau SPRM tidak puas hati dengan keputusan mahkamah, sila buat rayuan kepada kes ini. Dan Tan Sri Abu Talib juga dalam kenyataan menyatakan, saya tidak pernah tarik balik kes yang sedang berjalan. Itu dia beri pandangan dia. Yang Berhormat, keputusan untuk bebaskan kerajaan adalah keputusan mahkamah. Perkara ini, jangan mengelirukan ini, Dewan. Akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam rangka kita melaksanakan rule of law atau kedaulatan undang-undang. Isu saya yang kedua.
Saya merujuk kepada ucapan belanjawan ini dalam para ke-46. Yang Berhormat Menteri Kewangan menjelaskan bahawa satu jawatankuasa khas mengenai pembaharuan cukai telah ditubuhkan yang bercadang untuk mengambil langkah-langkah penambahbaikan sistem pencukaian yang lebih agresif dan berkesan untuk pembaharuan cukai. Dalam para 62, beliau menyatakan langkah yang ke-13, cukai, fee dan levy ke atas sektor perjudian. Lesen kasino dinaikkan dari 120 juta kepada 150 juta setahun. Duty kasino dinaikkan daripada 55% kepada 55% ke atas pungutan bersih. Lesen mesin dealer dinaikkan dari 10,000 kepada 50,000 setahun. Duty mesin judi dinaikkan 20% kepada 30% atas kutipan kasar. Cabutan khas dikurangkan sebanyak 50%. Persoalan yang saya nak bangkitkan di dalam perbahasan saya ini ialah yang pertama, adakah kerajaan kita hari ini, government of the day pada hari ini, ingin terus bergantung kepada pendapatan atau revenue daripada industri judi. Judi kita tahu satu amalan yang tidak baik untuk rakyat. Tak kira agama, bangsa, kaum dan sebagainya, tidak baik. Dan seolah-olahnya dalam masa kita memerangi judi, baru-baru ini dijelaskan judi haram. Sama saja judi haram tak haram. Kita memerangi judi haram tetapi seolah-olah kita menggalakkan judi halal. Saya ingin bertanya kepada kerajaan dalam rangka untuk menaikkan fee, lesen dan sebagainya kepada kasino dan premis ataupun perniagaan judi ini, adakah kerajaan meletakkan syarat-syarat kepada pihak-pihak industri ini? Sebagai contohnya, kita tahu apabila industri ini dikenakan charges yang lebih tinggi, mereka akan mempertingkatkan aktiviti-aktiviti perjudian yang mungkin melibatkan semua rakyat sama ada online ataupun offline. Adakah kerajaan pada masa yang sama menghadkan kegiatan perjudian ini daripada lesen yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha perjudian ini? Mungkin kasino akan dibenarkan online, secara online dan sebagainya. Itu pertanyaan saya kepada pihak kerajaan. Dan saya juga ingin tahu berapakah jumlah pendapatan revenue kerajaan daripada lesen kasino, judi pertaruhan dan semua lesen-lesen perjudian di dalam negara kita ini. Isu saya yang ketiga ialah mengenai, saya nak tanya kepada kerajaan, baru-baru ini selepas PRU14, kita dapati bahawa ramai pihak yang memberikan komen, kritikan dan sebagainya terhadap Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, SPR. Sehinggalah pengerusi yang lalu telah meletakkan jawatan, kerajaan hari ini telah melantik pengerusi yang baru untuk SPR ini. Tetapi pada masa yang sama, timbalan pengerusi SPR dan juga ahli-ahli anggota SPR ini telah turut meletakkan jawatan. Jadi saya ingin tahu daripada pihak kerajaan, bilakah kerajaan akan membuat pelantikan timbalan pengerusi dan juga ahli-ahli Suruhanjaya ini, memandangkan sekarang ini hanya tinggal seorang saja ahli, iaitu pengerusi, yang kebetulan baru-baru ini saya mewakili parti saya pergi pada dialog yang diadakan. Penjelasan Kota Baru. Kita kesian kepada pengerusi SPR yang Kota Baru. Penjelasan Kota Baru. Sebenarnya mereka belum letak jawatan lagi. Mereka kata mereka akan letak jawatan pada hujung tahun. Artinya mereka masih dalam jawatan kuasa tersebut. Mungkin betul. Jangan mengerilukan dewan. Tak, mungkin betul Kota Melaka, tetapi memang betul. Semua, mungkin itu betul. Memang hakikat. Tetapi dalam semua kegiatan SPR, mereka sudah tidak terlibat. Saya attend sendiri di Putrajaya, di pejabat SPR. Yang Berhormat tak pergi. Terima kasih. Hanya pengerusi saja ada. Kota Melaka. Okey, yang keempat, yang terakhirnya Yang Berhormat. Saya ada 2 minit lagi, Yang Berhormat. Saya ingin menyentuh mengenai kawasan saya. Saya melihat bahawa bajet 2019 ini agak mengabaikan Pantai Timur, termasuk negeri Kelantan sendiri. ECRL telah digantung oleh kerajaan buat sementara, dan ia penting. Terminal airport lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru, walaupun telah dicadangkan dalam bajet 2018, nampaknya dalam bajet ini tidak ditimbulkan langsung. Kemudian lebuh raya Kota Baru Kuala Krai, walaupun disebut oleh Yang Amat Berhormat Langkawi dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-11, tetapi nampaknya tidak ada di dalam bajet 2019. Jadi saya mohon pertimbangan kerajaan supaya melihat
pembangunan di Pantai Timur ini sebagai sebahagian daripada pembangunan wilayah yang sepatutnya seimbang di antara Pantai Timur dengan Pantai Barat. Akhirnya saya ucap terima kasih dan saya merasakan saya tidak dalam kedudukan untuk menyokong bajet ini pada masa ini. Terima kasih. Terima kasih, Alim Berhormat Kota Baru. Seminit lagi saya nak memulakan dengan memanggil Yang Berhormat Bandar Kuching. Seminit dah. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Sudah. Kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam pembahasan belanjawan 2019 ini yang telah dibentangkan oleh Menteri Kewangan pada 2 November 2018. Okey, cukup. Salutation. Okay, baik. Alim Yang Berhormat, jam telah tepat pukul 1 dan kita berhenti rehat dan disambung semula selepas rehat pukul 2:30. Bandar Kuching duduk, jangan lari. Kota Baru. Wah, Kota Baru. Kopi, minum kopi.